Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senang sekali bisa berjumpa lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Saya Najwa bersama Abi kita Abi Kure Shihab. Abiku di nah, mau spesifik bicara soal mengajak kepada kebaikan. Karena nah tahu Abi pernah bilang di Al-Qur'an tuh disebutkan ciri umat uh, muslim, ciri ya. umat Islam adalah mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan. kebaikan. In, 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 bagaimana ma, 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 menjabarkan ini, ya, Abi? Nah, kita, paling tidak ada dua ayat yang kita bisa jadikan dasar. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada satu kelompok dari kamu, wahai umat Islam. Atau ada yang mengartikan, hendaklah setiap orang dari kamu, wahai umat Islam, mengajak kepada al-khair kebajikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah melakukan yang mungkar. Nah, jadi sebenarnya ada dua hal yang mungkin dalam bahasa Indonesia dua-duanya kita namai kebaikan, tapi dalam istilah Al-Quran, al-khair beda dengan ma'ruf. Apa itu al-khair? Nilai-nilai universal, nilai-nilai yang tidak berubah, yang diperintahkan oleh agama, misalnya mempercayai keesaan Tuhan, ajak orang untuk percaya pada keesaan Tuhan, menghormati orang tua, ajak orang untuk menghormati orang tua, menegakkan keadilan, ajak orang untuk menegakkan keadilan, itu khair nilai-nilai yang kita sepakati semua umat Islam di setiap masyarakat Islam harus melakukan itu. Nah, baru ada yang dinamakan ma'ruf. Ma'ruf itu kalau dari segi bahasa pada mulanya berarti yang dikenal oleh masyarakat. Jadi boleh boleh jadi ada yang dikenal oleh masyarakat Indonesia tidak dikenal oleh masyarakat Eropa tidak dikenal oleh masyarakat Islam di Saudi di Mesir, ya kan? Mau Abik bercontoh ya. pakai sarung, hmm. belum tentu orang, orang Mesir tahu apa itu sarung dan Tapi buat kita, nah, ma'ruf itu pada akhirnya kita bisa berkata segala yang dikenal oleh masyarakat dan dianggap baik oleh masyarakat tertentu selama tidak bertentangan dengan al-khair, hmm. ya kan? Okay. Uh, jadi selama tidak bertentangan kalau bertentangan dia namanya mungkar diingkari oleh agama diingkari oleh masyarakat nah kita diperintahkan untuk mengajak pada kebaikan dan diperintahkan untuk menyuruh orang melakukan yang ma'ruf sebenarnya eh, ma'ruf itu bukan saja bisa beda antara satu masyarakat dengan masyarakat Islam yang lain tapi bisa beda antara satu masyarakat di tempat tertentu dalam waktu yang berbeda. Hmm. Abi beri contoh, dulu orang eh, menilai bahwa pakai dasi itu tidak boleh. Sekarang lumrah, ya kan? Ya. Dulu orang menilai bahwa ke masjid itu untuk sholat jumat harus pakai peci, ya kan? Sekarang tidak. Jadi ada perbedaan akibat perbedaan waktu dan perkembangan masa menyangkut apa yang kita namai baik dan apa yang kita namai buruk. Di sinilah sebenarnya salah satu rahasia dari kelanggengan agama Islam. Karena dia bisa menampung perbedaan-perbedaan dan perkembangan masyarakat. Bisa dianggapnya baik. Abis sering bergurau berhutang itu jelek. Dulu orang nggak mau hutang. Sekarang semua orang punya kredit card. Hmm. Udah beda kan situasi. Nah, kita diperintahkan untuk mengajak kepada ma'ruf yang baik. Walaupun ma'ruf itu bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Nah, ketika kita memerintahkan yang ma'ruf, boleh jadi apa yang kita perintahkan itu atau kita ajak itu oleh masyarakat lain dianggap buruk kita tidak peduli dengan masyarakat lain kita melakukan apa yang baik oleh masyarakat kita walaupun berbeda dengan masyarakat yang lain selama apa yang kita anggap baik itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama hmm. ya kan hmm. nah, jadi ada yang pernah tanya abi kenapa pak kuras kelihatan tidak pernah pakai biji putih hmm. selalu pakai biji hitam saya bilang saya melaksanakan maruf ini dianggap di Indonesia inilah ini. yang terbaik. Abi juga nggak pernah pakai gamis, Abi Abi, pakai sarung. Itu kan, Abi pakai sarung, pakai ini. Karena inilah yang dianggap baik oleh masyarakat. Dan itu fatwa ulama begitu. Hmm. Kalau ada dua pilihan, dua-duanya baik, tapi satu dikenal dalam masyarakatmu dan ini tidak dikenal, pilih yang dikenal oleh masyarakat hmm. Jadi ini Islam sangat luas sangat ini ya kita pertahankan Dan sangat kontekstual sesuai dengan di mana kita hidup di mana kita tinggal di mana kita tinggal di mana kita hidup di mana kita tinggal tapi sekali lagi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama jadi kalau ada yang mengikuti gaya atau uh, tradisi di, di mana tidak familiar dengan satu lingkungan tetapi mengikuti tradisi di di Arab misalnya sementara nah. tidak cocok di kita itu berarti tidak ma'ruf eh, itu bukan kita, kita tidak namakan kita tidak namai itu dalam istilah ma'ruf hmm. Karena tidak dikenal di sini, kecuali kalau dalam perkembangannya nanti itu sudah kan dalam konteks ini ada akulturasi budaya, ya. nah, mungkin ini sudah dikenal baik di sini. Kalau sudah dikenal baik, sudah jadi marus di sini. Ya. Eh, eh begitu ini ini Islam ini sangat sangat sesuai dengan setiap waktu dan tempat sangat sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Nah, ingat kita pernah membahas itu juga Islam segala zaman. Islam segala zaman. Islam segala zaman. Islam segala zaman. Ya. Ah, menegakkan ma'ruf itu harus hati-hati. Jangan sampai memerintahkan yang ma'ruf tetapi menimbulkan kemungkaran. Jangan sampai melarang yang mungkar, tetapi terjadi sesuatu yang lebih buruk dari yang mungkar yang diperintahkan. Jadi ada syarat-syaratnya, harus diketahui itu semuanya, baru tampil untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Oke Abiku. Demikian teman-teman sihab dan sihab kali ini, insya Allah kita ketemu lagi besok di sihab dan sihab edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.